Saya sangat berharap agar semua stakeholder Perkopian Indonesia ini bisa bekerja sama sehingga kita bisa berjaya gitu. Saya tertarik dengan misalnya ada dua negara yang kopinya itu sangat beragam. Yang satu Indonesia, karena keragaman iklimnya, keragaman budayanya, keragamnya tanahnya. Dan ada satu lagi yaitu Ethiopia, karena mereka berasal dari, kopi berasal dari sana. Cuman ada yang beda. Agak sulit sekarang mencari kopi Indonesia. Karena apa? Karena orang kenalnya kopi Toraja, kopi Mandailing, kopi Gayo, kopi Priangar gitu. Padahal, kalau orang Ethiopia jualan kopinya apa? Ethiopia Zirgasep, Ethiopia Kosere, Ethiopia apa begitu kan? Atau Panama Esmeralda, Panama apa? Kolombia apa? Kolombia apa? Kolombia apa? Kalau kita enggak, langsung aja jebrut. Oh, ini kopi Toraja, ini kopi Bali, ini kopi Jawa, ini kopi. Ke depan, coba kita kibarkan merah putih itu sebagai Indonesia Java, Indonesia Toraja, Indonesia Mandailing, Indonesia apa begitu? Saya yakin bisa. Dulu kita nomor satu di dunia. Kemudian kita tidak jadi nomor satu, tapi masih nomor dua. Kemudian kita tidak menjadi nomor dua atau nomor satu, tapi masih nomor tiga. Sekarang tidak jadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, bisa jadi nomor empat. Sekarang mau jadi nomor lima atau mau jadi nomor tiga, nomor dua, kemudian nomor satu lagi gitu. Itu pilihan kan?